Kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak dan mencatatkan rekor. Selain rekor penambahan kasus positif yang mencapai 4.823 kasus, kematian akibat COVID-19 di seluruh Indonesia kini menembus 10.000 pasien. Lagi-lagi rekor pecah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sayangnya rekor yang dicatat bukanlah hal yang patut dibanggakan, melainkan ironi betapa penanganan COVID-19 masih jauh dari kata berhasil. Berdasarkan data 25 September, tercatat 4.823 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 266.845 orang, terhitung sejak diumumkan kasus pertama 2 Maret lalu. Kasus kematian akibat COVID-19 Indonesia juga mencatat rekor. Dengan penambahan kasus kematian sebesar 113 kasus, kini total kematian COVID-19 di Indonesia tembus 10.000 kematian, tepatnya 10.218 kasus. Selama bulan September 2020, kasus kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Bahkan sejak awal hingga jelang penghujung September, kasus kematian akibat COVID-19 konsisten di atas 100 kematian perharinya. Tak butuh waktu lama, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia, hanya butuh 6 bulan untuk mencapai jumlah kematian sebesar 10.000 pasien. Dengan catatan 10.218 kematian akibat COVID-19, Indonesia kini menempati peringkat ke-17 negara dengan jumlah kematian tertinggi di dunia, di bawah Amerika Serikat, Brazil, India, hingga Meksiko. Bila jumlah kematian akibat COVID-19 tak segera ditangani, maka luasan lahan makam khusus pasien COVID-19 akan terus menipis. Tim Liputan iNews melaporkan.